Halo, selamat sore bagi para pecinta kereta api dan para traveling. Kembali lagi di channel saya 527. Kali ini saya ada di stasiun Tegal. Kali ini saya akan naik kereta api Tegal Bahari. Oke, sebelum memasuki JPK 2023, kereta api Tegal Bahari ini saat itu menggunakan full class ekonomi, yang dimana full class ekonomi ini adalah idle rangkaian kereta api Progo. Sejak memasuki JPK 2023, kereta api Tegal Bahari ini menjadi naik kelas ya, menjadi kelas campuran. Bukan cuma kelas campuran saja, tetapi rangkaiannya adalah rangkaian panjang, kelas bisnis dan kelas eksekutif, yang dimana kereta api Tegal Bahari ini menggunakan either rangkaian kereta api Kumarang yang istirahat lama ya di Pasar Senen. Oke, keretanya sudah mau masuk ini di stasiun Tegal nih. Saat lagi kereta api Tegal Bahari. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya 527, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Yuk, kita masuk, dan sesaat lagi kereta api Tegal Bahari rangkaian panjang akan kita naiki. Waduh, panas lur di kota Tegal. Panasnya minta ampun. Ya ini sudah mulai banyak yang datang ini, penumpang-penumpang kereta api Tegal Bahari yang khusus untuk hari Minggu ini ya. Hari Minggu ini emang paling ramai banget yang akan berangkat ke Jakarta. Kita nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk dan kita langsung boarding. Bisnis satu, kita ambil bisnis satu ya, paling depan ini bisnis, kelas bisnisnya nih. Hati-hati jalur satu dari arah selatan agar segera masuk kereta api Tegal Bahari dengan nomor KA170. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Tegal. Kepada anda calon penumpang kereta api. Kereta api Tegal Bahari
sudah tiba di jalur 1, tapi kita belum bisa naik ya. Karena tadi ada pengumuman keretanya akan melakukan pembersihan 15 menit ke depan. Ya, jadi saya akan naik di bisnis 1. Kita lihat nomornya adalah ya. Saya akan naik di K208208 Depo Induk Surabaya Pasar Turi atau SBI. Ya, mulai dinas tahun 1982. Ini dia kelas bisnisnya. Ya, sudah dilengkapi CCTV juga ya. Ya, masih worth it lah kelas bisnis. Ya, jadi tidak ini ya. Jadi lutut tidak pentok ya, jadi aman. Masih worth it sih kelas bisnis ini. Persiapan berangkat. Persiapan berangkat tepat pukul 15.15 menit di jalur 1 stasiun Tegal. Ya, sebentar lagi akan diberangkatkan. Nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantar kita ke tujuan akhir Stasiun Pasar Senen. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi nomor yang tersedia pada papan nomor konektor pada bagian depan kabin kereta. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat sore.
kami hormati demi ketertiban dan kenyamanan. Stasiun Jati Barang. Ya sudah lewat tadi stasiun Cirebon Kejaksaan ya, karena saya ketiduran. Aduh, ketiduran saya. Jadi sudah lewat ya stasiun Cirebon Kejaksaan. Terus sebentar lagi berangkat sudah. Jalanan di stasiun Cikarang ya, jadi saya tidak melanjutkan perjalanan ke Bekasi maupun Pasar Senen. Oke, ini adalah akhir dari perjalanan saya di stasiun Cikarang. Ya, itu aja untuk video perjalanan saya dengan kereta api Tegal Bahari rangkaian panjang. Karena saya turun di stasiun sekarang saja ya, tidak sampai Bekasi maupun Pasar Senen. Ya, untuk tiketnya, atau tarif tiketnya itu Rp150.000. Ya, itu saya melakukan pembelian itu sehari sebelum keberangkatan. Itu tarif tiketnya Rp150.000 kelas bisnis. Perjalanan dari stasiun Tegal menuju stasiun Cikarang dengan kereta api Tegal Bahari. Ya, mungkin itu saja untuk video saya hari ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.